Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thumma alhamdulillahirrahmanirrahim. Thumma alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi asidiki wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwa fillah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibun, rabbul masyriqain wa rabbul maghribain, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibun. Shadaqallahu al-azim. Wa qala ta'ala azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quluha an-nasu wal hijar 'alayha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'asuna Allaha ma amaruhum. Sallallahu alaihi wasallam. Ma'naha wallahu a'lam wa rasuluhu bi haqiqati al-murad. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak-bapak saksi dari dua rukun keluarga, yang mudah-mudahan dua saksi ini insya Allah jeli dalam mendengarkan, bijak dan kabul, jeli mengucapkan sah, sehingga kedua anak kita yang nikah hari ini bisa terselamat dari belenggu dan kobaran. Karena saya sering sampaikan kepada bapak saksi, hampir semua khotbah nikah saya di seluruh Indonesia, saya tekankan saksi harus jeli mendengarkan, bijak dan kabul. Keselamatan dua pengantin dalam ijab kabul ini sangat fatal apabila salah mengucapkan sah dalam mendengar ijab dan kabul. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dua saksi dan rukun keluarga ini insya Allah menjadi saksi yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Imam, orang tua saya lama tidak ketemu, baik yang di kota di Riau. Bertahun-tahun lama saya masuk lagi ke sini karena kesibukan saya mengurus pesantren dan berdakwah ke seluruh Indonesia. Bahkan adik guru saya baru tiba di Aceh kemarin setelah ceramah di Jawa Barat, Pamekasan, Jawa Timur. Jam 7 saya baru tiba di Aceh. Saya tidak kasih tahu mertuamu bahwa saya ada ceramah di Surabaya supaya tidak gelisah. Tidak ada kata capek dalam dakwah, dan tidak ada kata pegal dalam menyebarkan kalimat tauhid. Bapak Camat, terima kasih sudah mengundang saya ke sini, dan alhamdulillah tinggal beberapa minggu lagi kita puasa. Hadirnya saya ini karena silaturahmi di antara kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai dengan Ramadan tahun yang akan datang. Adinda Inam, saya mengingat sebuah film yang berjudul Inam, wanita yang sama. Kemudian saudara saya lahir tahun berapa bu? Berarti tua saya. Saya harus panggil Adinda, walaupun Anda master pendidikan Islam. Beda-beda tipis, saya master tafsir Al-Quran. Beda-beda tipis. Tapi saya yakin khotbah nikah saya tidak terlalu panjang. Saya yakin semua orang yang pendidikan Islam sudah tahu tugas apa yang akan dilakukan. Namun Pak Guru, di atas langit masih ada. Oleh karena itu, dalam rumah Allah ini Adinda menikah tidak duduk di hadapan wali, tidak duduk di hadapan para saksi,
tapi Anda telah perang dulu di hadapan Allah Jalla wa Ala. Inna ma ya'muru masyajid Allah. Inna ma ya'muru masyajid Allah. Anda sudah menjadi tamu Allah yang termulia di bumi ini. Inna ma ya'muru masyajid Allah. Menjawab kabur dari ucapan ini. Segala puji bagi Allah. Kita berjumpa lagi di pusat kontrol. Saya Adinda bukan saja seorang master pendidikan Islam, tapi bisa membawa calon istri nanti untuk menuju surga. Waktu saya khotbah di kantor bahas, dan saya akan sambung lagi nanti di nasihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kado yang terindah dari semua kado yang terindah untuk orang rela puasa. Cuma Adinda menjelang Ramadan akan tiba. Kurang lebih dari 89 hari lagi kita sudah masuk di Ramadan. Pernikahan Adinda ini detik-detik perpisahan dengan bulan Syaban. Inna Rajab syahrulillah. Rajab adalah bulan Allah. Wa Syaban syahr. Dan Adinda memasuki majelisnya Rasulullah. Pernikahan di ruang tamu bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan adalah bulan umat. Oleh karenanya Adinda, sesibuk apapun ada yang memiliki murid yang banyak, kepala sekolah gampang mendidik murid sekolah, tapi akan susah mendidik seorang istri untuk menjadikan meratus soleh. Mudah merubah 1000 murid di sekolah, tapi akan sangat sulit merubah watak istri. Maka bersiaplah menjadi nakoda kapal yang tangguh, walaupun badai datang silih berganti. Siapkan baling-baling yang kuat dengan bentangan sejadah di atas anjungan kapal. Siapkan kompas istiqamah agar senyumlah Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyah. Kamu termasuk pemimpin yang selamat di hadapan Allah. Adinda idaya takat orang satu menit saja. Sudah menemukan jawaban? Siapa? Ribuan pengantin putri yang saya khotbah nikah, walinya wali haki. Ribuan pengantin putri yang saya ceramah, rata-rata pengganti ayahnya yang menjadi wali nikah. Hari ini ayah akan menjadi wali satu rantai neraka. Sebentar lagi akan kau lepas dari belenggu kaki kanan ayah. Maka jadilah istri yang baik. Dari dua pesan saya ini, satu yang ingin saya sampaikan sebelum saya lanjutkan nanti di mimbar pernikahan. Ayo sama-sama kita baca dengan saya. Ada ibunya pengantin laki-laki di sini? Ada mamanya pengantin, ibunya? Ada? Tidak ada. Ada bapaknya? Ada bapak. Sebentar, saya minta di sini. Tolong bapak di sini. Sini bapak. Lantas. Dengar baik. Bapak tak apa-apa. Tidak tamat SD, mendidik anak sampai S2. Allahumma tatap wajah ayah. Salli wa sallim wa zid wa bani ala dia tidak tamat SD.
dalam doa dan keringatnya berjemur di terik matahari, dia mencetak engkau menjadi anak S2 walaupun dia tidak tamat SD. Allah. Wa bi ayyi ala Assalamualaikum.